Kabuhay, Mangkatang Tangali, selamat siang. Dan hari ini aku lagi ada di Philippines, di Filipina. Dan panas banget, 31 derajat Celcius yang hari ini, tepat di jam 10 pagi. Aku bakal telusurin Filipina seperti apa. Dan banyak macet sih, kayak di Jakarta. Oke, aku bakal kesana. Sepertinya ada tempat menarik di situ, jadi ikutin terus aku perjalanan di Filipina. Becaknya seperti ini, guys. Dan aku bakal jalan ke sana. Mari kita lihat ada apa ya di sini ya. Halo, hai, bakal. Oke, aku sampai sini dan kayaknya aku bakal menuju ke gedung itu. Sepertinya bangunan gereja. Nah, ke situ harusnya sih nggak jauh ya. Coba kita lihat berapa menit dari tempat ini. Lagi ada sel buah-buahan. Di sini juga ada andong, guys. Andongnya lucu ya. Sekarang aku lagi ada di monumen dari Charles IV, King of Spain, yang dibangun tahun 1788. Dan itu adalah di sebelah sini. Dan tepat di belakang saya itu adalah gereja. Saya akan masuk ke dalamnya, melihat bangunannya seperti apa, karena ini adalah bangunan yang sangat bersejarah sekali. Ikutin aku terus di Aka Channel, jalan-jalan di Manila, Philippines. Jadi aku lagi ada di dalam gerejanya. Aku penasaran karena bangunan ini tua banget, peninggalan bangsa Spanyol. It's beautiful.
Okay, guys, aku sudah selesai jalan-jalannya di Manila, Philippines. Tempatnya asik, menurut aku nggak jauh beda dengan Jakarta. Panas tapi seru. Kayaknya aku nanti bakal nyobain pedicab atau becaknya deh, seperti apa. Tapi lihat dulu harganya mahal atau enggak ya. So, ikutin terus aku. Baru ya. Alright. Okay, jadi akhirnya aku naik pedicab. How you call this? Lamborghini bicycle. Lamborghini bicycle. What's your name, Kuya? Warren. Warren. Okay, jadi aku naik ini ke tempat aku semula. Harganya $1 saja. Seru kan? Hello, you are on my YouTube channel. I have a lot of friends from Filipino. Yes. Is it far going to Malapan here? Yes, sir. So very far. How long? An hour? Yeah. Oh. 1 hour by taxi. Okay. Naik becak di Manila. So what is that? It's a golf. Oh, golf. Golf. Playing golf. Playing golf. Yes. Time. And then the next, the last 9. 9 o'clock in the evening. Yes, 9 o'clock p.m. So mostly your customer stories are local people. Yes, tourists. Tourists. Your English is good. But mostly Filipinos speak English, right? Yes.